Rihanna, serangan balik. Kali ini, yep, Reza Yamani. Satu gol yang sangat brilian. Berawal dari penyelamatan luar biasa Rizky Hana. Dan kita lihat step over yang dilakukan oleh Reza Yamani. Pertahanan dari Reza Hoseko. Dan sangat terbuka sebelum akhirnya penyelamatan yang sangat bergerak dari anak Palembang ini. 2-0. Cosmo JNE unggul atas Pendekar United. Satu start yang sangat ideal dilakukan. Oh, berhasil gas kali ini. Oh, satu proses peluang yang baik sekali didapatkan oleh Pendekar. Bagas tadi berawal dari counter attack. Bagas Wijaya mantan pemain Cosmo ini menghadirkan satu. Abdul Salam, scrimmage di depan gawang dari Cosmo JNE berhasil dimanfaatkan oleh Abdul Salam di menit ke-3 ini. Luar biasa bagaimana tadi keraguan-keraguan dari Reza Gunawan berhasil dihukum oleh Abdul Salam. Dengan sangat tenang, menakutkan. Oh, baik sekali. Muhammad Agung Paniga terlalu bernafsu tadi melakukan tembakan setelah melewati hadangan dari Aji Satria. Oh, mengenai dua pemain, siapakah yang akan mengeksekusi? Hamid Reza. Akhirnya Hamid Reza Rahanjam memberikan golnya di pertandingan kali ini setelah banyak peluang yang gagal. Hamid Reza, pivot mantan pemain tim nasional Iran ini di tahun 2016 sampai 2022 memberikan malapetaka di jantung pertahanan dari Cosmo JNE melalui golnya. Kita lihat dalam tayangan ulang. Oh, berhasil membungkam tadi pagar Betis. Dan kita lihat sujud syukur dilakukan oleh pelatih Farhad Keshavarzi. Oh, gagal tadi. Bagaimana dua kali peluang back-to-back dari Cosmo berhasil dibaca oleh Andri Tendi Juang. Kita lihat dalam tayangan ulang. Peluang pertama dari Aldi Wijaya dan yang kedua Reza Gunawan. Reza Yamani. Oh, Aldi. Oh, peluang terbaik dari Cosmo JNE tadi melalui Aldi Wijaya. Kita lihat bagaimana melakukan drive tadi. Beruntung Andri Juang. Manda Dewa Rizky. Dewa Rizky, oh baik sekali Aldi Dewa. Dewa berhasil dibaca kesempatan dan akankah gol? Kesalahan tadi pada akhirnya. Gol ketiga, Pendekar melakukan comeback. Kita lihat bagaimana Supan Faidasa, kesempatan yang sangat luar biasa berhasil dimanfaatkan. Setelah ada blok dari Reza Hosenpur dan Suban Faidasa menceploskan bola dari bidang permainan Pendekar terhadap gawang yang kosong. 3-2 Pendekar United. Bali, JNE membutuhkan pertahanan dari Pendekar. Reza menawar kesempatan Fahid sampai berhasil mencetak gol di satu menit terakhir. Sangat luar biasa. Skor kali ini sama kuat juga sama. Kita lihat bagaimana Rekun memberikan bola kepada Fahid. Dan Fahid berhasil menarik bola di pojok kanan gawang Andi Juang. 3-3. Saling berbalas gol. Sangat luar biasa laga pada empat yang gagal tadi. Andi Tendri Juang
dan wasit Wawan Setiawan selaku wasit utama meniupkan peluit.